Buletin Idea 22 Februari bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 367 kluster pendidikan dilaporkan sejak 1 Januari hingga 19 Februari lalu. Daripada jumlah itu, 21 kluster tamat manakala 346 kluster masih aktif. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, walaupun terdapat tren penurunan pada minggu epidemiologi kelima disebabkan cuti perayaan Tahun Baru Cina, tren itu dilihat kembali meningkat pada minggu seterusnya berkadaran dengan peningkatan kes ketara di seluruh negara. Kelantan merekodkan kluster pendidikan tertinggi iaitu 54 kluster, diikuti Selangor 49, Pahang 38, Kuala Lumpur 37 dan Sabah 34 kluster. Siasatan mendapati 328 kluster dengan kes indeks adalah pelajar, kes indeks guru atau pensyarah pula sebanyak 31 kluster, 6 kluster dengan kes indeks daripada kakitangan sokongan pusat pendidikan, manakala baki 2 kluster dengan keluarga sebagai kes indeks. Peringkat sekolah menengah mencatatkan kluster paling tinggi iaitu 232, diikuti kolej 68 kluster, sekolah rendah 25, universiti 22 dan prasekolah 20 kluster. Mengulas lanjut, siasatan KKM mendapati punca utama jangkitan dan penularan COVID-19 dalam kalangan warga pendidikan disebabkan ketidakpatuhan SOP di dalam dan luar waktu pengajian formal, terutama di asrama atau di rumah sewa pelajar. Amalan pemakaian pelitup muka semasa berada di asrama juga didapati masih belum di tahap optimum. Kakitangan bergejala turut didapati masih hadir ke kelas dan menyebabkan penularan jangkitan kepada pelajar dan kakitangan lain. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin meminta ke semua pihak membantu Kementerian Pendidikan KPM memastikan kelancaran peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM ketika pilihan raya negeri Johor pada 12 Mac ini. Beliau percaya mesyuarat antara KPM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini menyentuh lebih lanjut prosedur operasi standard SOP berhubung penggunaan 151 sekolah menengah di Johor pada hari mengundi nanti. Saya percaya perbincangan akan berlangsung dan akan menjurus kepada SOP-SOP. Jadi sementara kita mungkin bersetuju, tetapi kita juga minta kepada semua pihak SPR dan semua yang terlibat supaya dapat membantu kita juga KPM untuk memastikan sekolah itu dalam keadaan yang selamat, saya katakan tadi, dan juga terhindar daripada sebarang risiko jangkitan COVID, kerana kita faham sekolah bilik-bilik darjah akan digunakan juga sebagai pusat peperiksaan SPM dan STPM di seluruh negara ini. Datuk Muhammad berada di Johor bagi lawatan kerja rasmi selama beberapa hari. Beliau menyerahkan peruntukan penyelenggaraan bagi sekolah-sekolah di bawah selia Pejabat Pendidikan Daerah Segamat dan Muar semalam. Hari ini, rombongan KPM meneruskan lawatan ke Keluang dan hadir pada program penyerahan bantuan persekolahan tajaan Yayasan Bank Rakyat di daerah Pontian. Kekurangan diri tidak pernah dijadikan sebagai alasan, namun sentiasa dijadikan kekuatan untuk saling bersaing dengan rakan yang lain. Aaron Yong Zi Seng, pelajar berkeperluan khas Kolej Vokasional Keningau Sabah, membuktikan kemampuannya memenangi tempat pertama cerita animasi di Festival Seni Under the Skies of Australia. Dibimbing guru Azrul Abin, Aaron menyampaikan cerita animasi bertajuk Gimbaran. Gimbaran mengisahkan seorang remaja lelaki yang mengambil alih tugas ayahnya yang tidak sihat. Pertemuan remaja lelaki dengan seorang lelaki berjanggut misteri mengubah kehidupannya. Animasi itu turut menceritakan kejujuran remaja terbabit sehingga menerima ganjaran. Pencapaian Aaron ini membuktikan pelajar istimewa juga memiliki bakat tersendiri yang jika diasah mampu membantu mereka menerokai peluang di peringkat lebih tinggi. Ini pula pencapaian pemain squash negara. S. Sivasangkari mencatat sejarah dalam kariernya apabila dinobatkan sebagai pemain terbaik Ivy League di Amerika Syarikat. Gadis berusia 23 tahun itu turut berjaya menempah tempat dalam pasukan All Ivy League bersama seorang lagi pemain squash negara, Lai Wendley.
Menurut laman web sukan rasmi Universiti Cornell, anak kelahiran Kedah itu adalah pemain pertama dari Universiti Terbabit yang berjaya menerima anugerah tersebut. Pemain ke-26 dunia itu mempunyai rekod kemenangan 12-0 yang memberangsangkan untuk mengharungi perlawanan musim ini. Kemenangan Sivasangkari turut mendapat perhatian Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur yang menzahirkan ucapan tahniah di Instagram. Ivy League merupakan persidangan olahraga bagi universiti berprestij dan terkemuka Amerika Syarikat termasuk Harvard, Yale, Princeton dan Columbia. Dua kampus baharu College Professional MARA KPM dibina tahun ini dalam usaha Majlis Amanah Rakyat memperkasakan sektor pendidikan tingginya. Kampus baharu itu akan dibina di Beaufort Sabah dan Kapit Sarawak yang menumpukan kepada program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahathir Khalid, MARA akan terus memperkasa akses pendidikan berkualiti berkemahiran bermula dari peringkat sekolah menengah hingga pengajian tinggi. Selain itu, 7 Maktab Rendah Sains MARA, MRSM, bakal dibina tahun ini melibatkan penambahan pengambilan pelajar seramai 4,350 orang. MARA juga akan membina 2 buah pusat giat MARA di Limbang dan Batang Lupar, Sarawak. Manakala program TVET MARA akan ditambah baik berdasarkan permintaan industri dan set kemahiran baharu iaitu penyelesaian masalah kompleks, reka bentuk dan pengaturcaraan teknologi. Transformasi pendidikan MARA turut menggabungkan elemen kemahiran dan hafazan Al-Quran menerusi program TVET Tahfiz. Pelajar yang telah mengikuti program sijil di GIAT MARA dan IKM juga berpeluang menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana dan doktor falsafah di Uni KL. Datuk Seri Mahathir hadir pada Majlis Perhimpunan Bulanan KPLB di Kampus Induk German Malaysia Institute GMI hari ini. Koleksi peribadi batik hasil sentuhan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah akan dipamerkan pada Hari Kraf Kebangsaan 2022 di Kompleks Kraf Kuala Lumpur. Bertemakan Sentuhan Permaisuri, Eksplorasi dan Eksperimentasi Batik Indrapura, pameran akan berlangsung dari 23 Februari hingga 7 Mac ini. Lebih 30 helai batik contingan tangan dan cetakan blok oleh Tunku Hajah Azizah dipamerkan menggunakan fabric crepe, sutra dan linen. Ini pameran solo kedua Raja Permaisuri Agong selepas pameran batik Beragi Pahang pada tahun 2020. Keunikan koleksi ini adalah corak rekaan dan teknik batik yang dihasilkan secara eksperimental dan spontan baginda ketika mencanting. Kita dapat lihat teknik-teknik yang digunakan oleh Kebawah Duli Tuanku sendiri adalah berlainan, di mana kali ini ianya lebih menunjukkan ciri-ciri yang lebih terperinci dan melalui pengalaman-pengalaman Tuanku sendiri dalam menghasilkan batik, di mana Tuanku melihat ada teknik-teknik baru yang Tuanku rasa boleh diangkat sebagai salah satu identiti batik negeri Pahang, di mana Tuanku lebih cenderung menggunakan identiti Indrapura. Koleksi ini mempamerkan pelbagai teknik terap, melukis dan mewarna batik yang digunakan Tunku Hajah Azizah berdasarkan pengalaman Seri Paduka, termasuk beberapa teknik baharu boleh diangkat sebagai identiti batik Pahang. Kira-kira 14 batik dibuat secara berpasangan untuk dijadikan pakaian lelaki dan wanita, 3 bagi kemeja lelaki dan 7 kain pasang wanita. Selain terdapat 10 kain scarf yang dilukis Seri Paduka ketika berada di London, United Kingdom, turut dipamerkan. Selain koleksi batik, rakaman video Tunku Hajah Azizah sepanjang proses menyiapkan kain batik itu juga bakal ditayangkan kepada pengunjung. Pameran Hari Kraf Kebangsaan 2022 dibuka setiap hari bermula esok dari jam 10 pagi hingga 10 malam dan kemasukan adalah percuma. Kita lihat di sini ada 2 pasang kasut emas yang dimiliki oleh saudara Hashim Mustafa, iaitu antara pemain bola sepak negara kita di era 80-an hingga tahun 2000 yang berasal daripada Kelantan dan memiliki 2. Satu-satunya pemain bola sepak yang memiliki 2 pasang kasut emas. Ini menunjukkan bahawa anugerah yang diberikan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FM kepada
atau penggiat sukan. Di sini kita boleh lihat bagaimana unsur emas itu diangkat untuk dijadikan sebagai sebahagian daripada anugerah sukan yang diterapkan di kasut-kasut sukan, terutamanya kasut bola sepak. Februari 1992, tarikh yang akan terus diingati seluruh rakyat Malaysia. 30 tahun berlalu selepas perginya legenda seni tanah air Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Namun lagu dendangan beliau terus menjadi malar segar tanpa mengira umur dan bangsa. Kalau tidak dipecahkan royong, manakan dapat sagunya. Itulah ungkapannya menceritakan bagaimana kesungguhan penting dalam membantu seseorang mencapai kejayaan dalam apa jua yang dilakukan. Bagi atlet muda Muay Thai, Inshad Rumijam, kata-kata semangat itu menjadi pegangan dalam memastikan kejayaan dicapai dalam sukan yang diminatinya itu. Bersua kembali. 22 Februari 1992, tarikh yang terus diingati seluruh rakyat Malaysia. 30 tahun berlalu selepas perginya legenda seni tanah air Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Namun lagu dendangan beliau terus menjadi malar segar tanpa mengira umur dan bangsa. Bukan gelaran jadi ukuran, tetapi bakti yang disumbangkan. Begitulah hebatnya figura kelahiran Temerloh Pahang ini. Gelaran penghibur nombor satu Asia antara pencapaian tertinggi Allahyarham selepas memenangi salah satu pertandingan nyanyian di Royal Albert Hall London pada 1989. Apa khabar orang kampung, Chowkit Road, Balik Kampung dan Salam Terakhir antara lagu yang terus diminati hingga ke hari ini. Datuk Habsah Hassan antara individu yang kerap kali mendapat kepercayaan dalam menghasilkan sebahagian besar lirik lagu nyanyian Allahyarham. Salam Terakhir itu dihasilkan sewaktu Allahyarham masih segar bugar lagi. Jadi ketika hayatnya lagu itu telah dirakamkan tapi tak popular. Kan? Jadi popularnya lagu itu setelah dia pergi ke Albert Hall gitu kan. Masa tu saya rasa keadaan tu masa tu kesihatan dia pun dah mungkin tak sehebat dulu dan nampak badan dia kurus, tapi dia committed. Dia committed dan dia ingin nak membuktikan sesuatu. Bila dia dah pergi tu, jadi saya duduk mengenang kembali, saya rasa Allahyarham ni ialah Tuhan bagi dia keistimewaan, dan Tuhan juga mungkin membuat dia sedar yang dia tak lama. Jadi bila saya tengok balik, saya rasa itulah sebab agaknya kenapa Allahyarham tu bersungguh-sungguh nak buat ini, nak buat itu dalam waktu yang singkat. Tanggal 15 April 1986, siapa boleh melupakan impak besar konsert gergasinya di Chowkit Ibu Negara yang menghimpunkan ratusan ribu peminatnya tanpa mengira kaum dan agama sehingga membentuk lautan manusia. Malah kejayaan konsert itu juga melayakkannya tersenarai dalam Malaysia Book of Records sebagai konsert dengan jumlah penonton paling ramai di Malaysia. Macam satu kejutan kepada kami, masa itu orang muda, remaja lagi. Sekarang pun dah umur 60. Semasa tu saya berumur 20-an. Jadi memang sangat menakjubkan, satu artis legenda yang sangat kita hargai. Yang saya dapat lihat pada waktu tu adalah daripada jalan Chowkit. Sebelah kanan kita nak pergi Chowkit, kalau sebelah terus kita nak pergi off jalan Tengku Rahman. Sampai yang saya tahu dekat Shell, dekat jalan Raja Alang, lampu traffic light tu, saya dapat kelihatan orang begitu ramai. Penghibur nombor satu Asia, Sudirman Haji Arsyad, selamat dikebumikan. Jenazah Allahyarham yang diiringi oleh kakaknya Raziah dan Ruaini, adiknya Maslina dan abang ipar Abdullah Marzunid dibawa ke Temerloh untuk disemadikan. Sabtu 22 Februari 1992, jam 4 pagi, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada usia 37 tahun di kediaman kakaknya di Bangsa akibat radang paru-paru.
Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Cengal Temerloh berhampiran pusara ibu bapanya. Jasa dan sumbangan Allahyarham dalam memartabatkan industri seni tanah air pasti akan terus dikenang selama-lamanya. Salam. Keluarga, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Itulah ungkapan yang dapat menceritakan bagaimana kesungguhan penting dalam membantu seseorang mencapai kejayaan dalam apa jua yang dilakukan. Bagi atlet muda Muay Thai, Inshad Rumijam, kata-kata semangat itu menjadi pegangan dalam memastikan kejayaan dapat dicapai dalam sukan yang diminatinya itu. Seawal umur 8 tahun, Inshad Rumijam mula melahirkan minat dalam Muay Thai apabila diberikan pendedahan oleh abang-abangnya. First, tengok abang lah. Abang yang start dulu. Tengok abang training, ikut abang training datang. Lepas tu tengok macam best, so seorang-seorang adik-beradik ikut. Sejak itu, atlet muda ini terus menanam semangat dengan menyertai latihan serta bimbingan yang diberikan keluarga, terutama daripada empat orang adik-beradiknya. Dari segi latihan, alhamdulillah sebab adik-beradik dia semua lelaki and then dia bongsu, abang-abang dia boleh jadi partner lah untuk training and sparring macam-macam lah. Dia kata kita weekend pun kita boleh training. Tak pergi gym pun kita boleh training antara adik-beradik lah. Bagi ibu bapa Inshad pula, meskipun mengakui agak bimbang dengan pembabitannya dalam sukan tempur ini, keyakinan tetap ada apabila melihat kesungguhan dan pencapaian anak bongsu mereka setakat ini. Saya pada mulanya tu agak risaulah bila dengar mereka meminati sukan Muay Thai ini sebab saya sebenarnya pertama kali mendengar sukan ini. Tapi bila abang yang sulung tu dia latihan, saya training, saya tengok. Jadi saya tiada masalah lah untuk menyokong mereka menyertai sukan ini sebab saya fikir ini bukan sukan yang ganas. Ia sukan yang membina kekuatan fizikal. Asasnya kami libatkan Inshad dalam sukan Muay Thai sebab Inshad menunjukkan ciri-ciri yang sangat berminat pada sukan Muay Thai. Daripada gerak-geri dan aktivitinya sebelum-sebelum ini. Jadi kami pun teruslah menyokong apa yang diminati oleh Inshad. Antara kejayaan yang dicapai Inshad menjuarai kejohanan antara kelab-kelab Muay Thai peringkat kebangsaan 2019 serta meraih tempat kedua kejohanan Persatuan Muay Thai peringkat antarabangsa IFMA 2021. Kini memasuki tahun ke-8 dalam sukan Muay Thai, Inshad terus berharap untuk mencapai tahap yang lebih tinggi dalam kariernya, antaranya bertanding dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma yang akan datang. Sukan. Kejuaraan bawah 23 Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF menyaksikan satu lagi catatan hitam bola sepak kebangsaan. Bukan sahaja gagal melepasi saingan kumpulan, malah skuad bawah 23 tahun negara dimalukan oleh pasukan kerdil Laos. Laos mengesahkan tempat ke separuh akhir apabila menewaskan Malaysia 2-0 semalam selain kemenangan 2-1 pada perlawanan pertama. Penarikan diri Myanmar dan Indonesia menyaksikan hanya Malaysia dan Laos bersaing dalam kumpulan B. Di atas kertas, memang tiada masalah buat pasukan negara. Namun selepas tewas 1-2 pada perlawanan pertama, ramai mula sangsi kemampuan pasukan bimbingan Brad Meloni itu. Bagaikan mengulangi skrip sama, Malaysia kekurangan idea untuk memecah benteng Laos meskipun menguasai permainan. Tekanan kian dirasai apabila Laos membuka jaringan menerusi sepakan percuma ketua pasukan, Boun Pachan Boukon, minit ke-43.
Selepas rehat, Malaysia terus buntu memecah benteng lawan meskipun masih mendominasi perlawanan. Sehinggalah minit ke-86, meskipun barisan pertahanan skuad negara dihukum pemain gantian Susakon Boapa Ivan untuk kemenangan 2-0 Laos. Alasan sama dihamburkan Melanie, anak-anak buahnya menguasai perlawanan tetapi gagal mencipta jaringan. As we expected, Laos gave us a very tough match, very challenging. Of course, we were chasing the result from the previous match last Friday. Again, we dominated in many areas of the match for long periods, but we failed to score, and that was the difference against them. Bagi jurulatih Laos, Michael Weiss dari Jerman, kemenangan ke atas Malaysia sesuatu yang hebat buat arena bola sepak Laos. Yeah, I think this is an amazing, fantastic day for our football. It doesn't happen often, and also the way how we played, particularly in the first half, was impressive, honestly. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS menggesa pihak bertanggungjawab khususnya Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk melakukan pasca nilai mencari punca kekalahan kepada Laos antara pasukan yang sebelum ini kurang menyerlah di Asia Tenggara. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mahu FAM mengkaji kekalahan mengejut itu. Tegas beliau, semua pihak yang telah terbabit dengan bola sepak kebangsaan perlu mencari jalan dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kegemilangan bola sepak negara. Pada masa sama, beliau tidak melihat desakan menukar jurulatih, pengurusan atau presiden FAM sebagai jalan penyelesaian selagi keseluruhan ekosistem dalam sukan itu tidak diperbetulkan. Kegagalan skuad bawah 23 tahun mengundang kritikan pelbagai pihak, apatah lagi ketika prestasi hambar skuad senior pada kejuaraan AFF di Singapura yang menyaksikan peletakan jawatan Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho. Keperkembangan bola sepak jemputan wanita antarabangsa, Iceland mencatat kemenangan kedua pada saingan She Believe Cup di Amerika Syarikat dan kini hanya perlu seri dalam aksi terakhir menentang tuan rumah untuk bergelar juara. Kemenangan 1-0 ke atas New Zealand pada aksi pertama nyata menyemarakkan penampilan Iceland berdepan Republic Church. Natasha Anasi meletakkan Iceland di depan minit ke-11. 7 minit kemudian, Iceland mengukuhkan kedudukan menerusi Selmu Sol Magnus Dottir. Aksi lebih rancak pada babak kedua dengan tentangan lebih sengit Republic Church. Bagaimanapun, mereka hanya mampu merapatkan kedudukan hasil jaringan Michaela Kairova 5 minit sebelum whistle penamat. She Believe Cup yang menampilkan format Liga 1 pusingan menyaksikan 4 pasukan mengambil bahagian iaitu Iceland, New Zealand, Republic Church selain tuan rumah Amerika Syarikat. Lagi Festival Ais, kali ini di Tasik Baikal, Rusia yang juga terbesar di dunia. Paparannya mengakhiri Buletin Didik. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.